Sejajar hasrat menjadikan Malaysia negara rendah karbon, kewujudan 200 zon rendah karbon disasar menjelang 2030. Salah satu inisiatif Kementerian Alam Sekitar dan Air melancarkan program budaya berbasikal ke tempat kerja. Laporan Siti Aisyah Basli. Bertempat di dataran di BKL, 100 peserta menyertai acara berbasikal sekitar ibu negara sejauh 11 km. Lebih menarik, kebanyakan peserta kayuhan mengenakan pakaian kerja sesuai dengan tema hari ini. Dalam pada itu, di BKL merancang menambah lebih 50 km laluan biru berbasikal di sekitar Kuala Lumpur. Laluan pertama 11.8 km ke Griffith dan ke Kampung Baru. Dia kena nak extend lagi kepada kawasan Ampang. Jalan Yutan, Jalan Ampang Hilir, apa semua tu. Dan daripada situ kita juga nak extend lagi laluan ni kepada Titi Wangsa. Ini kawasan-kawasan kejaman yang kita jangka. Kawasan-kawasan itu ramai orang yang akan menggunakan basikal untuk mereka commute to city center, ke tempat kerja. Mari kita berbasikal mengelilingi kota raya Permai untuk beriadah, mengalir keringat, memperkuat otot dan menyegar minda. Berbasikal menyihat dan menceriakan seluruh warga kota dan desa. Mari kita berbasikal ke kedai dan warung kopi, pasar raya dan pasar tani, masjid dan surau, sekolah dan kampus untuk memudahkan perjalanan, menjimatkan, menurunkan kesesakan lalu lintas dan bersantaian. Berbasikal merupakan resam bangsa maju dan merdeka. Kempen mobiliti aktif berbasikal ke tempat kerja bersesuaian dengan komitmen Malaysia untuk mengurangkan pelepasan karbon dan penggunaan bahan api fosil. Ia juga merupakan inisiatif hijau untuk menggalakkan gaya hidup sihat di kalangan penduduk tempatan dengan aktiviti sukarekreasi, kesenian dan kebudayaan. Jadi, berbasikal ke tempat kerja selain menyihatkan tubuh badan, anda juga boleh jimat dari segi petrol. Laporan Siti Aisyah Basli, RTM.